Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel Kim TV Official. Di video kali ini saya akan share ke kalian satu lagi Gcam rilisan terbaru by Hasli ya, yaitu Gcam LM8.2 atau biasa dikenal dengan Gcam Leica mode. Sesuai dengan namanya, Gcam ini sudah support mode Leica ya, seperti yang tampil di sini. Dan sebetulnya untuk Gcam ini sudah pernah saya share sebelumnya, namun berbeda dengan versi yang kali ini. Kalau di versi sebelumnya untuk custom lipnya hanya ada dua, yaitu custom lip Google dan juga Hasli ya. Namun di versi kali ini ada tambahan beberapa custom lip, diantaranya ada NR, kemudian Sunset, Zeta, dan juga April 8.2. Nanti langsung kita tes ya, seperti apakah perbedaan dari beberapa custom lip yang ada. Oke, seperti apakah review lengkapnya dan bagaimana cara installnya serta cara pasang confignya, yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan ke videonya, buat kalian yang belum subscribe jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita install ya. Namun seperti biasa di sini akan saya uninstall terlebih dahulu biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal. Oke, selanjutnya langsung kita install. Nah, di sini untuk APK-nya agak sedikit besar ya, berbeda dengan versi sebelumnya. Kalau di versi sebelumnya ukuran APK-nya hanya 100 MB. Nah, kali ini ukurannya dua kali lipatnya lebih ya, yaitu sebesar 220 MB. Oke. Untuk installnya seperti biasa, seperti menginstal APK pada umumnya. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya usahakan setelah install Gcam kalian lakukan clear data terlebih dahulu dengan cara keluar dari Gcam-nya ya. Selanjutnya di Gcam-nya sini tekan lama, selanjutnya pilih info aplikasi, kemudian clear data, clear all data, dan oke. Selanjutnya buka lagi Gcam-nya ya, Gcam LM-nya. Lalu ini izinkan semua. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan restore config. Namun sebelum kita lakukan restore config-nya, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya dengan cara masuk ke menu settingan. Selanjutnya ke menu paling atas, image processing. Lalu ke bawah cari save the config, kemudian langsung saja use ya. Oke, ini bertujuan untuk membuat folder LMC82 ya, yang ada di memori internal, yang nantinya kita akan taruh file config-nya di folder tersebut. Oke, selanjutnya silakan kalian download untuk config-nya, link-nya cek di deskripsi. Oke, kalau sudah kalian download, silakan config-nya kalian pindah ya. Untuk config-nya Super Leica, kalian pindah ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder LMC82, kemudian tempel di sini. Selanjutnya buka lagi Gcam-nya, kemudian kita lakukan restore config dengan cara tap dua kali di sini ya. Bisa di sini atau di sini. Selanjutnya pilih config-nya Super Leica by Kim TV Official. Oke, sudah selesai ya untuk restore config-nya. Sekarang sudah muncul beberapa fiturnya, termasuk di sini ada AWB, exposure, resolution, Leica, dan juga LDR. Oke, selanjutnya langsung kita tes untuk motret. Yang pertama Leica posisi off terlebih dahulu. Dan seperti ini teman-teman, masih proses HDR ya. Oke, hasilnya seperti ini Leica off.
Kemudian selanjutnya Leica On ya. Oke, Leica On. Oke, dan seperti ini hasilnya. Ini untuk Leica On dan ini Leica Off. Kemudian untuk selanjutnya kita coba untuk ultra wide ya. Dua kali ini adalah untuk ultra wide-nya di Redmi Note 10. Oke, langsung kita jepret ya. Dan seperti ini teman-teman. Ini untuk ultra wide plus Leica mode posisi on. Selanjutnya Leica-nya kita off-kan ya. Oke, seperti ini. Ini untuk ultra wide tanpa mode Leica. Oke, ini perbedaannya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita coba untuk custom lip-nya ya. Untuk pindah custom lip, caranya masuk ke menu setelan, lalu kalian pilih image processing. Selanjutnya pilih binary file ya atau lips. Nah, ini ada beberapa pilihan. Untuk bawaan config, saya menggunakan Kovlan ya atau Hasli. Kemudian untuk selanjutnya kita coba menggunakan binary Google terlebih dahulu ya. Ini menggunakan lip Google. Nah, seperti ini teman-teman. Masih proses. Dan seperti ini untuk lip Google ya. Kemudian selanjutnya kita coba ganti lagi ke NR. Oke, seperti ini untuk NR ya. Nanti di akhir akan saya perlihatkan perbedaannya biar jelas teman-teman. Kemudian selanjutnya kita rubah lagi untuk custom lipnya. Caranya sama ya. Kita coba yang sunset ya. Oke, seperti ini. Ini untuk sunset hasilnya lebih gelap ya, karena memang ini untuk foto sunset. Nanti kalau sudah menjelang maghrib saya akan mencobanya ya teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya kita coba untuk yang selanjutnya ya, Zeta ya. Oke, seperti ini untuk yang Zeta, hasilnya lebih natural ya. Kemudian untuk selanjutnya yang terakhir April 82. Oke, seperti ini untuk April 82. Lebih dark ya untuk April 82. Oke, di sini saya kembalikan ke normal lagi ya. Untuk standarnya saya menggunakan Kovlan. Oke. Dan inilah perbedaannya teman-teman. Ini perbedaannya, ini Kovlan plus Leica mode posisi on dan ini Leica off ya. Lalu ini untuk ultra wide menggunakan config bawaan ya, Kovlan. Dan ini Leica off. Selanjutnya ini untuk Google Lip. Dan ini untuk NR. Kemudian ini untuk sunset ya. Lalu ini untuk Zeta. Kemudian yang terakhir April. Dan ini percobaan untuk foto sunset ya, menjelang maghrib seperti ini.
Dan selanjutnya kita coba untuk foto makro ya. Oke. Seperti ini teman-teman. Ini untuk foto makro ya. Hasilnya bagus. Kemudian kita coba objek yang lain. Oke, seperti ini. Keren. Ini beberapa sampel foto untuk objek makro. Silakan kalian nilai sendiri ya untuk hasilnya. Kemudian ini untuk objek manusia ya. Untuk kulitnya pas, tidak lebay warnanya. Dan ini beberapa sampel untuk foto di malam hari atau mode night sight. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.